Ciamis di, dan Tasikmalaya di Tasikmalaya ya buat Pak Jujun. Nah, kita kirim nih Pak Jujun dan 2 unit lagi ini buat ke Pasar Madi di Indramayu kali ini. Nah, untuk ukurannya kita dari ukuran 39 sampai 45. Nah, di musim penghujan ini cocok sekali nih kalau misalkan untuk mau mencegah dari kebasahan atau hujan ya dengan sepatu karet ini. Jangan lupa dukung terus channel Petani Online. Sekpret dan petani itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dan peternak Indonesia. Saya akan kirim lagi buat para pemesan sepatu boot karet. Nah, ini ya. Sepatu boot karet ini fungsinya itu untuk melindungi kaki dari tempat basah, kemudian juga tempat berlumpur gitu, maupun dari benda-benda yang tajam, ataupun misalkan di kandang atau peternakan itu bisa untuk di, kalau misalkan sedang menyuci sapi, menyuci kambing agar kakinya tetap bersih di sawah dengan ketinggian sampai segini pun, misalkan lumpurnya sampai segini atau sampai segini itu kita masih bisa jalan. Bagusnya sih dari lumpur yang sekitar segini nih masih bisa jalan. Nah, ini pesanan kita mau kirim ke Bapak Sarmadi di Desa Dukuh, Indramayu. Kemudian yang ini yang ukuran 41. Kalau yang ukuran 41 ini mau kita kirim ke Tasikmalaya, Bapak Jujun. Ini nomor 41. Nah, ini ada dua warna, yaitu ada warna hijau dan biru. Ada hijau dan biru. Nah, ada yang menanyakan, Mas, kalau saya beli banyak gimana harganya? Pastilah saya akan kasih harga khusus kalau misalkan membelinya di atas 10 unit. Kalau untuk eceran, ya saya kasih harga eceran kan gitu. Kita mau coba praktekin ya, kita mau coba. Oh iya, untuk ukuran ini misalkan biasa pakai sepatu nomor 40. Maka dengan sepatu ini harus ke yang lebih tinggi 41-nya gitu. Jangan standar pakai sepatu, nanti akan sangat keras ya kaki di kita gitu. Sakit. Nah, ini kan misalkan saya pakai menggunakan ukuran 41. Nah, ini 41 lagi ya, kita coba. Seberapa oke. Itu kadang terasa sakit di sininya tuh. Jadi saya sarankan kalau misalkan sepatunya 40 maka pakai nomor 41. Kemudian ini yang warna biru ini nomor 43. Ini saya sarankan kalau sepatu standarnya adalah 42. Kita coba ya, ini biru dan ini. Oke. Oh, seperti itu. Ini hijau, ini biru. Kemudian cara penggunaannya itu kita ikatkan pakai sabuk ya, di sini pakai sabuk, ikatkan sini seperti itu. Tuh ya teman-teman, ada warna hijau dan biru. Nah, di musim penghujan ini cocok sekali nih kalau misalkan untuk mau mencegah dari kebasahan atau hujan ya dengan sepatu karet ini. Sekali lagi buat para pemesan, silakan hubungi kontak yang ada di video ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses buat para petani dan peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.